Anak saya beritahu, Pak Haji itu bukan seorang ustaz, sekolahnya pun sekolah umum. SD Impres, SMP negeri, SMA negeri, tapi kuliah negeri. Justru menjadikan orang lebih taat pada Allah, saya bilang gitu. Kita yang tadinya tahajud paling berapa rakaat, sekarang udah bisa full. Saya yang paling saya sukai itu yang ngaji 12 juz. Ya udah. Kalau cek tahajud sudah lama saya kerjakan. Ya udah. Cuma kalau ngaji baru setelah dari YouTube-nya Pak Haji. Waktu itu saya suka galaukan Pak Haji. Ya, saya ngaji-ngaji. Jadi baru satu minggu sekali saya bisa khatam. Lagi galau dapat YouTube Pak Haji 12 juz, alhamdulillah sudah terlaksana. Cuma kadang-kadang pas ada sesuatu nggak sampai 12 juz. Harus 12 juz selama 99 hari. Kalau bos baca kitab aja, buka kitab. Nah, kita baca. Kalau kita baca Al-Qur'an kan 12 juz. Kalau si bos buka kitab, pokoknya dibaca aja. Manjur, tokcer. Kalau ini kan kita tahajud. Kalau bos mah meditasi aja. Gak usah tahajud, meditasi. Tapi kalau bos kesini, paksain bisa malam Jumat. Yang lain tahajud, bos nyantainya di sini. Nanti kalau pas ijab, bos gabung. Jadi sebenarnya tuh doa tuh ibarat pesawat. Aminnya anak yatim tuh roket. Jadi bos hanya butuh aminnya anak yatim, roketnya aja. Doanya sih bos. Lanjut. Sama lagi. Anak saya beritahu, Pak Haji itu bukan seorang ustaz, sekolahnya pun sekolah umum. SD Impres, SMP negeri, SMA negeri, tapi kuliah negeri. Justru menjadikan orang lebih taat pada Allah, saya bilang gitu. Kita yang tadinya tahajud paling berapa rakaat, sekarang udah bisa full. Full. Badia Qobliya. Iya. Kalau Qobliya Badia udah dari dulu Pak Haji. Nah saya bilang selama ini Bunda ngajinya hanya sekian juz, kadang-kadang pun nggak nyampe saya bilang. Sekarang dengan adanya YouTube dari Pak Haji 12 juz itu, udah sekarang makin lancar saya bilang ngaji. Mudah-mudahan Bunda bisa ngawalin sampai dengan Bunda mati, setiap hari Bunda bisa khatam saya bilang. Allahumma